Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi untuk menjawab soalan tangent, iaitu soalan keempat dalam SPM, okey, mata pelajaran lukisan pencitraan. Soalan pada kali ini kita akan jawab soalan negeri Kelantan. Walaupun kita merantau jauh ke negeri lorang, okey, tetapi soalan tetap sama. Okey. So langkah yang pertama, kita conteng dahulu soalan tersebut. Okey. Bila kita conteng baru kita nampak apakah masalah kita nak selesaikan, lebih mudah, lebih pantas. Okay, dalam kes yang ini kita ada bulatan R30 sebagai bulatan mudah. Kita ada bulatan R45 sebagai bulatan mudah. Kita ada bulatan R15 sebagai bulatan mudah. Kita ada garisan tangen FE. Kita ada bulatan bertanjen secara luaran R25. Kita ada parabola. Kita ada bulatan RX ataupun GX. Okay, itu adalah komponen-komponen yang biasa kita lihat dalam soalan tangen. So, yang pertama sekali kita akan lukiskan bulatan mudah dahulu. Okey. Melukis bulatan mudah, kita bermula pada titik B. Okey, titik B diberi, ni kalau kita lihat di sini, okey, langkah yang pertama kita ukurkan daripada titik B naik ke atas sebanyak 45. Kita ukurkan 45. Okey. Okey, dan kita ukurkan sebanyak 45 mm. Tandakan kita akan dapat pusat bulatan R45. Kita lukiskan jari bulatan R45. Okey, seterusnya kita ada bulatan mudah R30. Okey, bulatan mudah R30, jadi kita ambil jaraknya daripada titik B ke kanan sebanyak 90, naik ke atas daripada B 55, tambahkan dengan 15, iaitu 70. Jadi kita gerakkan ke kanan sebanyak 90. Okey, untuk makluman ya, soalan cikgu ni agak kecil, telah dikecilkan. Jadi terkeluar daripada kertas, okey, sempadan dia. Tak apalah, tak ada masalah yang tu. Asalkan boleh jawab. Okey. Seterusnya kita ukurkan sebanyak 90. Kita tandakan. Kemudian naik tegak ke atas sebanyak 55 ditambahkan dengan 15. Okey, bermaksud 970. So, ini adalah pusat bulatan bagi bulatan R30. Okey, seterusnya kita ada bulatan R15. Okey. Jadi kita ukur R15 ni pula. Okey. Daripada pusat R30 gerak ke kiri sebanyak 50. Daripada titik B naik tegak ke atas sebanyak 55 tambah 15 tambah 40. Okay. Jadi kita gerakkan daripada pusat R30 ke kanan ke kiri sebanyak 50. Okey. Naik tegak ke atas. Kemudian jarak tegak ke atas adalah 55 tambah 15, 70, 70 tambah 40. 110. Okey, 110.
Okay, kita ukur jarak 110. Okey, tandakan. So ini adalah pusat bulatan R15. Okey. So kita telah melukiskan tiga bulatan yang mudah. Okey, langkah seterusnya kita lukiskan elips ataupun parabola. Okey. So dalam kes ni parabolanya berada di titik B. Okey. Titik B, jadi kalau kita lihat pada titik B yang ini, okey, dia bermula pada titik B, jadi kita ukur pada B ke kanan sebanyak 40. Panjangkan garisan ni. Kita ukur 40. Dan naik ke atas sebanyak 55. Okey. Kalau kita nak lihat kotak je, inilah kotak dia. Okey, untuk parabola tersebut. Kemudian parabola P. P untuk puncak. Jadi menuju ke puncak. Di manakah P-nya? P dalam kes yang ini bukannya A ya, tetapi B adalah titik puncak dia. Jadi bila B adalah titik puncak dia, okey, bila B adalah titik puncak dia, jadi semua perlu menuju ke titik B. Jadi pertama sekali kita bahagikan sisi ini kepada 4 bahagian. Begitu juga yang ni, bagi kepada 4 bahagian. Begitu juga pada bahagian yang atas. 1, 2, 3, 4. Bahagian yang keempat kita sambungkan ke bucu kotak, selarikan pada senggak-senggak yang lain. Label juga perlu menuju ke puncak. Okay, label perlu menuju ke puncak. Jadi, kita labelkan puncaknya pada titik B. Jadi, kita labelkan 0, 1, 2, 3. Pada bahagian atas juga menuju ke puncak. 0, 1, 2, 3. Okey. Jadi, kita sambungkan 0 pergi ke B. 1 pergi ke B, 2 pergi ke B,
Dan begitu juga dengan 3. Kemudian 1 pada bahagian atas puncak, selarikan, silangkan dengan 1. 2 silangkan dengan 2. 3 silangkan dengan 3. So ini adalah 1, 2, 3. Dan kita sambungkan dengan satu lengkuk yang cantik. Kalau boleh kita lukiskan satu lengkuk, kalau tak boleh buatlah dua lengkuk. Asalkan lengkuk yang kita sambung itu licin dan cantik. Okey, seterusnya kita, selepas kita melukiskan elips atau parabola, kita akan lukiskan garisan tangen. Okey, untuk melukis garisan tangen, di sini adalah EF adalah garisan tangen. Okey, kalau kita lihat di sini, kita ada dua bulatan garisan tangen ni berada di atas dia. Okey, so apa-apa pun kalau kita lihat pada animasi ya, ataupun konsep yang cikgu dah pernah terangkan sebelum ini, kita ada dua kes sebenarnya. Okey, kes yang pertama ialah jika bulatan itu bertanjen daripada atas ke bawah. Okey, iaitu kes motor Harley Davidson. Ataupun kes yang ini adalah atas dengan yang atas. Jadi E di atas, F di atas, iaitu kes basikal roda besar. Okey. Jadi basikal roda besar, jadi langkah yang pertama kita perlu sambungkan, okey, daripada pusat pergi ke pusat. Kemudian bahagi dua buat separuh bulatan, kemudian nak tambah ke nak tolak. Okey, basikal roda besar, kata kunci di sini ialah spot rim lebih kecil. Kecil maksudnya tolak jejari ditolakkan antara kedua bulatan tersebut. Okey. Kalau motor Harley Davidson, handle lebih panjang. Jadi tambah jejarinya ditambahkan. Okey. Dalam kes yang ini kita tolak kerana ini adalah kes basikal roda besar. Jadi, pertama sekali kita sambungkan pusat pergi ke pusat. Okey, kemudian kita bahagi dua buat separuh bulatan. Okey, kita bahagi dua, kita buatkan separuh bulatan. Okey, kemudian tolak. Okey, jadi maksudnya jari 30 ditolakkan dengan 15 bersamaan dengan 15. Kita lukiskan pada bulatan yang lebih besar. Takkan nak lukis pada bulatan yang lebih kecil. Okey. Nanti sama je saiz dia. Jadi kita tolakkan 30 tolak 15. 15 kita buat pada bulatan R30. Okay. Dia akan bersilang di sini. Tersambungkan daripada pusat bulatan R30 ke titik persilangan tersebut. Panjangkan. Kita akan dapat titik E di sini. Okey. Dan kita selarikan pada bulatan pusat R15. Kita akan dapat titik F di sini.
sambungkan E dan F sebagai satu garisan tangent. Seterusnya, kita akan lukiskan bulatan bertangent secara luaran ataupun dalaman. So, dalam kes yang ini kita lihat bulatan R25, okay, bertangent secara luaran dengan bulatan R30 dan R45. Okay. Kalau kita lihat pada konsep yang cikgu pernah ajar sebelum ini, okay, di mana konsepnya mula-mula sekali cikgu ajar dahulu. Okay. Iaitu, kalau dalam konsep tangent yang kedua, okay, jika dua bulatan bertemu ataupun bertangent secara luaran, jadi jarak A pergi ke B bersamaan dengan hasil tambah kedua-dua jari bulatan tersebut. Okay. So, dalam kes yang ini, A dan B, iaitu A adalah pusat bulatan hijau, B adalah pusat bulatan kuning dan C adalah tangent adalah segaris. So, kalau kita patah balik semula kepada soalan yang kita nak jawab sebentar tadi. Okay. Kalau inilah pusat bulatan R25, ini pusat bulatan R30, yang ini adalah titik D. Jadi, ketiga-tiganya adalah segaris. Okay. Gitu juga yang ni. Jika ini adalah pusat bulatan R45, ini adalah titik C, ini adalah pusat R25. Okay, jadi, jika sambungkan, dia juga adalah segaris. Jadi, apa yang kita boleh buat di sini ialah kita tambahkan 45 dengan 25 dan 30 serta 25 untuk mendapatkan pusat bulatan R25. Jadi, kita ukur 45 tambah 25 bersamaan dengan 70. Mana pusat R45 ni? Ha, ini. Kita lukiskan satu lengkuk. 30 ditambahkan dengan 25 bersamaan dengan 55. Berpusat pada pusat R30. Lukiskan satu lengkuk. So, ini adalah pusat bulatan bagi R25. Jadi, kita ukurkan jarak 25 mm. Dan jangan lupa tunjukkan di manakah kedudukan titik D dan titik C. Iaitu dengan menyambungkan pusat ke pusat. Pusat bulatan R30 ke pusat bulatan R25. Kita akan dapat titik D kat sini. Tunjukkan. Dan sambungkan pusat R45 dengan pusat bulatan R25. Dan ini adalah titik C. Okey. Okay, seterusnya. Setelah kita menjawab soalan-soalan berikutnya, kita lukiskan bulatan RX. Biasanya cikgu reservekan bulatan RX ni di hujung-hujung sekali. Okay? So, bulatan RX, kalau kita lihat pada soalan, ini adalah bulatan RX. Besar ni. Dia bertangent secara luaran dengan bulatan R15 pada titik G. Dan kalau kita lihat di sini, okay, kalau kita lihat di sini, titik G juga telah pun diberi di situ jaraknya, iaitu 5 mm daripada pusat R15. Jadi kita buat dahulu, kita ukur jarak 15 mm daripada pusat kita ukurkan jaraknya 5 mm, sorry. Okey, itu dah 5 mm. Okey, kita akan dapat titik G di sini. Kalau kita lihat di sini, A kita ada, iaitu titik ini. Ini adalah A.
G pun kita ada. Kita sambungkan A pergi ke G, dia akan membentuk garisan perentas. Okey. Titik garisan A dan G adalah garisan perentas. Kita bahagi dua. Jadi pusat bulatan RX akan berada di atas tu. Okey. Pada masa yang sama kita tahu. Okey, jika dua bulatan bertanjen secara luaran, jadi titik F, G dan pusat bulatan RX adalah segaris. Jadi sambungkan F pergi ke G, panjangkan, silangkan dengan garisan pembahagi dua tadi, kita akan dapat pusat bulatan RX di sini. Okey. Jadi mari kita pindahkan kepada soalan. Okey, kita sambungkan F pergi ke G, A pergi ke G dahulu. Okey, ini adalah garisan perentas. Kita bahagi dua garisan ni. Okey, kemudian kita sambungkan daripada pusat R15 ke titik G. Panjangkan, silangkan dengan garisan pembahagi dua. So, ini adalah pusat bulatan RX. Okey. Menggunakan jejari yang bersesuaian, lukiskan lengkuk RX. Dan langkah yang terakhir, iaitu tidak ada pun dalam senarai langkah cikgu, iaitu kita gelapkan jawapan untuk membezakan antara garisan objek dan juga garisan binaan. Sekian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.